Ak cantik Tamara Geraldine memang selalu mensupport bakat anak pertamanya Kay, seperti menulis serta melukis. Bahkan ketika melihat hasil melukis sang anak yang dinilai bagus dan menarik, Tamara beberapa bulan ke depan akan segera menggelar pameran lukisan Kay dengan mengajak anak-anak berkebutuhan khusus. Kita tahun ini kami beberapa ya, sama Opung juga ya. Saya, Kay, Alea, ayah saya, dan anak-anak yang ada di Volunteer Foundation, kami mau pameran. Lukisan, patung, buku, semuanya ya, kita akan ini di pertengahan. Misalnya kayak kemarin lukisannya Kay itu ada yang laku gitu ya, itu langsung diganti dengan kanvas putih. Jadi itu yang akan kita bagi ke semua anak-anak berkebutuhan khusus. Sekarang kita lagi ngumpulin untuk bisa punya 150 ribu kanvas. Itu berarti 150 ribu anak berpenyakit akan melukis bersama dengan kami. Sekarang kita posisinya ada di 15 ribu ya, 15 ribu. Karena belum pameran, gitu, 15 ribu. Doain ya!